Hey, what's up everybody, balik lagi di YouTube channel gue bersama gue, Rocky Padilla. Dan hari ini gue punya satu throwback clips lagi untuk kalian. Pertanyaan dari Koba Tama tahun 97 antara Aspak Jakarta melawan Pelita Jaya Bakri. Nah, di pertanyaan ini ada beberapa pemain top Aspak yang gak bisa main nih karena mereka harus fokus mempersiapkan SEA Games. Saat itu pemain yang semua yang akan bermain di SEA Games gak diperbolehkan untuk tanding di Koba Tama tahun 97. Tapi pertanyaan tetap berjalan seru karena ada dua pemain asing di setiap tim. Di Aspak sendiri ada Kenny Travis yang merupakan jagoan gue zaman dulu. Dan juga ada Juhers yang menggantikan peran Bobby Parks karena saat itu Bobby Parks harus balik ke Filipina untuk bermain di PBA. Nah, sedangkan di Pelita Jaya sendiri ada Robert Perry Richardson dan juga Mark Morton. Sedangkan di pemain lokal sendiri ada Opung Raja dan juga ada Swandi Menara di Aspak. Sedangkan di Pelita Jaya ada Romi Tanaka, ada Nando Sukarma, dan juga ada Oke Tambelah itu saat itu. Nah, gak panjang lebar lagi, gue pengen say thank you untuk semua yang sudah support video gue dan sudah nge-like dan udah komen. Gue terima kasih banget, responsif bagus banget sampai saat ini. Dan juga untuk yang belum subscribe, sebelum komen, jangan lupa ya untuk komen di bawah dan juga untuk nge-like video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian karena ini juga banyak banget sejarahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue yang paling penting. Okay guys, I'll see you guys on the next video ya. Melawan Pelita Bakri dengan kostum berwarna putih-putih. Kita lihat Yuta bermain di Aspak sekarang, Rifki. Rifki atau Kiki, Muhammad Rifki. Lemparan 3K pertama gagal. Masih ada Yuta, seorang pemain senior yang masih bermain di Aspak. Juhers. Nyolifa gagal. Ah, satu tip-in yang sangat baik dari Juhers, pemain fast break terbaik di kompetisi MIL Koba Tama 97 ini. Gagal tadi Robert Nyolifa. Sekarang Mark Motot berduel dia dengan Juhers. Depart. Cukup lama tertahan di 2 angka. Aspak, kita lihat pemirsa. Yute. Passing satu tangan dari Yute. Masuk. Juhers 4-3. Bagaimana Anda melihat permainan hingga saat ini, Bu? Sudah berlangsung hampir 3,5 menit. Saya melihat nampaknya kedua tim agak terburu-buru ya dalam menyelesaikan. Untuk Pelita Bakri, mereka terlalu terburu-buru untuk melakukan 3 point. Ya. Kali ini masuk. Mungkin dia mendengar kata-kata Anda. Yute. Juhers. Cukup baik. Yute. 176. Atau Yugianto. Baik sekali. Lemparan yang cukup tinggi tadi dari seperti 3 point contest aja kali ini. Juhers. Oke, Kenny Travis sudah masuk kembali. Baik sekali. Kenny Travis 11-6. 5 bermain di PBA yang sekarang mulai bergulir. PBA pemirsa adalah NBA-nya Filipina, yaitu Liga Profesional Basket di Filipina. Yang tahun ini katanya mencetak sensasi karena akan memainkan Byron Houston. Iya. Ya, baru saja. Juhers. Pada Kiki. Slamdunk. Pertandingan mulai memanas sekarang. mulai high octane offense. Kita berharap pertandingan akan seseru yang pertandingan semifinal kemarin antara Bineka melawan Panasia, Bung. Itu pertama kali saya pikir pertandingan Koba Tama diselesaikan dengan dua-dua tim merebut angka di atas 100. Sangat produktif ya. Robert Perry Richardson 10-15. Baru 2 angka diperoleh Robert Perry Richardson. Kembali Kenny Travis menambah keunggulan Aspak atas Pelita Bakri. 6 angka sudah diletak oleh. Oh, baru saja Mark Motton melakukan ingin membuktikan sesuatu. Ya, pemirsa, kita lihat dulu tayangan lamban berikut ini. Kiki melakukan Aziz yang sangat matang kepada Juhers. Diakhiri dengan slam dunk yang cukup bertenaga. Top
Kong sekarang masuk menggantikan New Lipa. Rob, kepada Mo. Lagi-lagi masuk. Ah, mata diblok tadi oleh Robert Perry Richardson. Nano Sukarma selesai sendiri. Ada begini informasi kan lagi. Robert Perry. Robita Naka masuk. Unggul sekarang Prita kembali 20-18, 2 angka atas Aspar. Hurst kembali hanya seminggu itu sukar sekali Bu. Ya, betul. Robert Perry Richardson yang lama tertidur sekarang cukup baik Bu Helmi. Ya, Oki dan Nano. Baik, kita lihat Frank Brikowski, kita menyebutnya apa? Patrick Gozal. Kalau dia menyaksikan ya, mungkin agak sedikit. Opung berhasil rebound. Yanni Travis. Ya, paling bijaksana saya pikir Apri tidak melakukan blok foul. Mereka dengan pemain asing aja udah minder. Kesenggol aja udah ngeri barangkali ya. Kita lah pemirsa, anda lihat aksi akrobatik dari Oki tapi kalah itu. Wah! Oki tamtelah itu 30-25. Itulah mengapa Oki dimasukkan substitute oleh coach Toto Buhelmi. Ya, betul. Bisa Anda lihat lagi-lagi seorang pemain muda dari Bali. Suwandi menang tangan lawan. Oki tamtelah itu dan Robert Perry Richardson. Baru 7 angka dicetak oleh Robert Perry Richardson. Masih Rob. Apri. Kenny Travis kepada Oko masuk. Belum kabar dia, belum tahu kabarnya. Belum confirm ya, belum istilahnya. Confirm. Cukup eksplosif penetrasi yang dilakukan oleh Opung tadi 32-31. Apri, lemparan 3 ke Apri. Harus Anda ketahui Bung Arya, Apri pernah memegang rekor Toba Tama ya, menciptakan betul, 10 lemparan 3 angka ya, yang baru saja pecah rekornya oleh Bobby Parks dengan 12 kali lemparan 3 angka. Jadi jangan underestimate Apri Adi. Jangan biarkan dia bebas. Travis. Hurst kepada Opung. Lepas. Masih berhasil direbut oleh Opung. Tinggal berapa detik lagi? Masuk. Satu penyelesaian sangat baik dari Opung. Mo kepada Rob. Tommy Tanaka jump shot. Ah, berhasil kembali. Lemparan 3 angka Hurst masuk 19 angka. Top skorer hingga saat ini Bung ya? Iya. 19 poin. Apa yang saya katakan? Secara statistik, secara skor dia bukan
bukannya tidak bagus ya. Betul. Ya, ini dia tadi yang kita bilang ya, dia dibandingkan dengan Bobby Parks masih kalah. Apriyadi lemparan tiga angkat. Lemparan tiga angkat kedua dari Apriyadi. Kita lihat sekarang aspek pengserangan Mitaria. Cukup baik Bung, cukup sabar. Suwandi Menara, bagaimana komen Anda Bung? Memang itu yang harus dilakukan oleh Aspak, jadi bermain lebih tenang. Aha. Tidak hanya mengandalkan outside shooting, dan rupanya dengan inside game mereka lebih berhasil dalam ya, penambahan angka Bung Helmi. Rob, kita lihat lagi-lagi defense sangat baik dilakukan tadi oleh Suwandi Menara. Ya, Mitaria. Suwandi kepada Kenny Juhers. Masuk. Pemirsa 42-43. Baik, satu pressure tadi oleh Oki. Menambah angka lagi Aspak. Ya, tinggal berapa detik lagi? Bola pertama dengan skor 47 Pelita Bakri, 42 Aspak Jakarta. Di double team Bung Helmi adalah pemain Pelita, sehingga bola-bolanya diberikan kepada Jones yang angkanya cukup banyak. Mitaria masuk. Mitaria adalah seorang shooter sebenarnya. Robert Perry namun masih berhasil memperoleh bola rebound tersebut. Gary Travis kembali bermain sendiri. Mitaria masuk. Oh. Lemparan tiga ke seorang shooter yang sangat baik. Mitaria kepada Kenny. Oh. Dua kategori sekaligus bukan? Offensive rebound dan score. Dan Mamoton. 22 angka sudah dicetak oleh Mamoton. Kenny Travis juga baik. Kenny sudah mencetak 18 angka. 9 angka sudah cetak Kenny dalam babak kedua ini. Sementara Juhers masih scoreless atau nol. Mo. Rumah motor bergerak pun tidak. Satu kesempatan tadi. Bisa kembali terjadi time out. Ini adalah Mark Motton. Saksikanlah aksi Mark Motton selanjutnya setelah Anda menyimak yang dari kami berikut ini. Dan basket, dua angka, 76-68, foul kedua bagi Mark Motton. Irawan Haryono, nampaknya memberikan instruksi khusus kepada Menara, Suwandi Menara. Coach Amin tadi juga memberikan instruksi khusus. Kita lihat, masih menunggu Robert Perry Richardson. Ya, Kenny Travis bersiap akan melakukan lemparan bebas. Tiga pelajar DKI belum boleh bermain di babak pertama karena usia belum lama. Baru saja Robert Perry melakukan reverse guard. 79-69, 10 angka Aspak tertinggal. 8 menit lagi pertandingan ini. Ah, steal tadi.
finger roll. Ya. Baik. Kenny Travis 81-71. Ya. Ah, ya. Pada Juhers. Ya, akhirnya 3 offensive rebound ditambah dengan skor dibukukan oleh Juhers. 85-75. Lemparan tiga angka Mo. Gagal dia. Ah, oh. Masih berhasil direbut oleh Opi Tangtala itu. Oh, gerakan yang sangat cepat dilakukan tadi oleh Kenny Travis. 87-77. Double team dilakukan oleh Nano dan luar biasa berhasil luar biasa. Dari Opung masih terlibat dia duel dengan Oki ataupun dengan Romy Livan. Suwandi Menara dikawal dia oleh Junet. Oh, satu tembakan yang sangat baik dari Menara. Gerakan seperti Michael Jordan. Livan membuat pertandingan tetap menarik dalam margin sekitar 8 angka sekarang. 91-83 masih untuk keunggulan Pelita Bakri. 2,5 menit lagi. Area. Cokorda masuk. Opung tadi under 1 minute, di bawah 1 menit sekarang. Nano Sukarma menjadi seorang individu yang individualis ya, Nano Sukarma. Ya pemirsa, menjelang habis waktu 2 detik 1 detik habis dan dimenangkan oleh Pelita dengan skor 95-88 atas Aspak